Gunung Kidul. Sempat identik dengan citra kering dan gersang, kawasan yang dijuluki Jogja tingkat 2 ini ternyata menyimpan wisata alam yang memikat. Dimulai dari Puncak 4G, singkatan dari Gunung Gentongan Gedang Sari Gunung Kidul. Pemandangan elok dari puncaknya membuatmu serasa berada di negeri awan. Ditambah melihat matahari terbit di sini sungguh memanjakan mata. Keseruan masih bisa kamu dapatkan di beragam titik swafoto yang ada. Puas menikmati indahnya langit, perjalanan dilanjutkan ke Pantai Wedi Ombo, surganya para penunggang ombak. Berlatar belakang panorama mengagumkan, kamu bisa tambah pengalaman baru dengan asas skill surfing bersama profesional. Nah, petualanganmu di sini pasti bakal kian lengkap jika dijalani bareng orang terdekat. Bergerak ke Ngelanggeran, jangan lewatkan pertunjukan budaya kelas tinggi, Festival Reog dan Jatilan. Kesenian khas Jogja ini rutin dipertandingkan tiap tahunnya, melibatkan 4 kabupaten dan 1 kota. Melalui atraksi Reog, kamu akan mendapati pesan moral penuh makna dan kisah kepahlawanan dari para penari Jatil. Indahnya panorama Embung Langgeran jangan sampai terlewatkan. Ini adalah danau buatan di kaki Gunung Purba. Deretan gardu pandang juga atmosfer senjanya bakal bikin kamu ketagihan. Jauh-jauh ke Bali, Gunung Kidul juga punya sekeping atmosfer Pulau Dewata di Pantai Ngobaran. Deretan candi dan pura di pinggir laut serasa membuatmu berada di Uluwatu. Wow! Deburan ombak tiada henti menghadirkan nuansa keindahan yang begitu menghipnotis. Kawasan Watu Payung juga pantang dilewatkan. Dengan suguhan beragam environmental art, destinasi kawasan geopark ini bagaikan galeri seni alam yang amat memanjakan mata. Jadi, tunggu apa lagi untuk wisata ke Gunung Kidul?